lomba melukis dan lomba karikatur tingkat SMA dengan tema melalui kemanunggalan TNI Rakyat, kita perkokoh kedaulatan NKRI, dibuka secara langsung oleh Dandim 0317 TBK Letkol ARM Rizal Analdi. Perlombaan kali ini melibatkan Dinas Pendidikan sebagai dewan juri. Hasil karya yang dinilai berdasarkan tema, akurasi ruang, tata gambar, tata letak, font, serta kebersihan hasil karya. Saat ini kita coba menggali potensi-potensi yang ada, khususnya yang berada di kalangan pelajar, dalam rangka menuangkan ide atau imajinasi mereka tentang sesuai tema apa yang telah ditentukan oleh komando atas kita, yaitu tentang kemanunggalan TNI dengan rakyat. Komandan Kodim 0317 TBK Letkol ARM Rizal Analdi menjelaskan, saat ini Kodim 0317 TBK terus menggali potensi-potensi yang ada, khususnya yang ada di kalangan para pelajar SLTA. Pertama maunya gambar Pak Jokowi, tapi ganti jadi Bu Megawati. Soalnya Bu Megawati satu-satunya presiden di Indonesia, satu-satunya perempuan di Indonesia. Untuk kata-kata sini dikutip dari mana? Dari Google, Pak. Oh, dari Google. Dari hati suka gambar. Oh, suka melukis juga ya? Iya, suka. Berarti ini ikutnya kategori karikaturnya ya? Iya. Perlombaan lukis serta karikatur tersebut merupakan ajang memperkokoh kedaulatan NKRI bersama seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dari program ini untuk menjalin komunikasi yang harmonis melalui program-program perlombaan untuk mewujudkan kebinekaan serta memperkokoh NKRI. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.